Halo bos, selamat datang lagi di Sapi Poil TV. Pada kesempatan kali ini, aku mau bedah kasus ya. Ini adalah program baru, aku mau bedah kasus pada sapi yang jalmo. Istilah Jawanya tuh jalmo. Tapi untuk bahasa Indonesianya tuh sapi yang kakinya agak bermasalah ya. Atau yang riak, riak itu juga bahasa Jawa. Kalau bahasa medisnya tuh apa ya, kayak rempi gitu loh, agak udah nggak kuat lagi buat nahan gitu loh. Buat nahan berdiri tuh udah agak nggak kuat lagi gitu. Oke, pada kesempatan kali ini sapi yang aku akan buat contoh adalah sapi jenis sapi potong ya. Jadi riak atau sapi jalmo ini bisa terjadi pada sapi apapun, termasuk sapi FH atau prah, sapi Jawa ataupun limusin ataupun apa aja ya. Sapi bisa terkena jalmo itu nggak pandang bulu sapinya apa, itu semua bisa terkena jalmo. Oke. Tapi untuk kesempatan kali ini aku mau buat bedah kasus pada sapi jenis simental. Oke. Oke, bos, ini yang lain udah pada tidur ya. Ini sapinya emang kalau jalmo tuh ya kayak gini. Berdirinya tuh lama sekali. Oke, bos. Kita akan mulai oprek ya, kita akan mulai bedah kasus. Nah, di depan aku ini adalah sapi jalmo. Nah, sapi jalmo tuh ciri-cirinya seperti apa? Kalian bisa lihat sendiri itu kaki yang belakang ya. Nah, kaki yang belakang itu dia agak agak ningkup gitu ya, apa ngelungkup gitu ya. Bahasa apa ya istilahnya tuh kayak agak mepet gitu loh. Nah, itu poloknya atau mata kakinya tuh dia mepet sama tanah ya, mepet sama lantai itu. Nah itu agak diangkat-angkat, itu sebenarnya tuh sakit ya. Jadi sapi yang keadaan seperti ini itu sakit. Jadi dia berpengaruh pada tekstur gemuknya juga. Dia nggak bisa untuk gemuk seperti ini, itu nggak bisa. Karena apa? Karena cagaknya sapi ini ya, ini ada di kaki. Jadi kalau sapi ini nahan sakit seperti ini, udah dipastikan ya, udah dipastikan untuk gemuk itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Bahkan kalau ada yang gemuk, itu pun sangat lama ya. Karena udah mengalami keadaan yang seperti ini. Ini hanya biasanya yang sering itu hanya terjadi pada kaki belakang aja. Kalau untuk kaki depan ini jarang sekali ya. Jarang sekali ada yang kejadian jalmonya tuh sapi di depan tuh jarang sekali. Yang sering tuh di bagian belakang ya, bisa kanan bisa kiri juga. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini adalah sapi yang jalmo. Dia di sini udah lumayan lama ya, ada 1 bulanan lebih. Nah, kalian bisa lihat dia masih kurus-kurus saja itu. Nggak ada peningkatan pada bagian otot-ototnya tuh kering. Nah, dia tuh masih kering-kering kayak gitu ya. Nah, bisa lebih jelas tuh di kepalanya tuh dia kurang gemuk banget, padahal tuh dia makannya tuh enak gitu, makannya tuh jos, lahap sekali. Tapi ya kayak gitu, karena kakinya yang jalmo dan sakit, dia nahan. Otomatis lah di pertumbuhan badan ini juga berpengaruh sekali bos. Oke, jadi kalian bisa ambil sisi pelajarannya ya pada sapi yang mempunyai kasus yang seperti ini. Nah, sapi yang seperti ini tuh
sebenarnya bisa diatasi ya. Ini aku biasanya atasinya tuh, bentar ya aku ambilin sebentar. Nah, ini dia. Aku udah bawa Neuremasil. Nah, ini adalah salah satu obat ya. Salah satu obat yang bisa aku akali untuk ngobatin rasa sakitnya, rasa nyerinya ini. Karena sapi kalau jalmo seperti ini, itu berdirinya tuh agak lama dan agak kesulitan gitu. Jadi untuk mengakalinya, aku biasanya pakai Neuremasil ini. Nah, kalau mungkin kalian yang minat serius ya, kalian juga bisa tambahkan mineral ya, bubuk mineral. Itu kalian bisa beli di toko-toko obat hewan ya. Toko-toko obat hewan tuh banyak sekali yang jual itu mineral itu ya. Kalian bisa beli di sana. Nanti untuk pemakaiannya kalian bisa kasihkan 1 sendok setiap kali nyombor ya, setiap kali ngasihkan makan. Nah, ini aku akan identifikasi ya lebih lanjut. Nah, kalian bisa biar bisa lebih tahu gitu. Sapi yang jalmo tuh kasusnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini aku dekatin lagi ya. Nah, seperti itu. Dia tuh mata kakinya udah mepet sekali ya sama lantai. Nah, ini masih agak mendingan karena yang jalmo tuh itu cuman satu kaki aja yang kiri ya. Nah, ini biasanya kalau udah parah tuh dia kanan kiri jalmo semua. Wah, itu udah parah sekali dan itu jalannya tuh udah dipastikan sulit ya. Jadi sapi-sapi seperti ini tuh kalian seharusnya harus cepat tanganin. Kalau enggak kalian cepat tanganin, nanti yang rugi kalian sendiri. Oke, sepertinya gitu aja. Saya pamit dulu. Salam ternak Indonesia.